told your friend you're not okay, and tell me what's wrong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga saya selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin. Nah, hari ini apakah ada kiriman? Tentu saja ada di akhir pekan ini teman-teman. Nah, hari Sabtu untuk kirimannya juga lumayan banyak tadi karena sudah diturunkan semuanya, berangkatnya kesiangan Kang. Jadi nggak bisa melihat penurunan langsung dari mobil pengiriman. Namun di sini yang paling penting adalah unitnya apa saja yang turun hari ini buat teman-teman semuanya untuk memberikan informasi update pengiriman. Oke, langsung saja kita lihat unitnya di dalam, apakah ada Vario 125-nya atau tidak. Dan nanti kita tanyakan juga untuk stok di cabang lain atau kiriman unit di cabang lain yang ada di Brebes Limbangan, ada Mas Nizam di sana, kemudian ada di Tegal, ada Mbak Eni, kemudian ada di Bumiayu, Mbak Wulan dan Mbak Putri di Semarang, serta ada di Pati juga ada teman-teman. Kemudian kalau di sini bisa hubungi nomor saya atau nomor Mbak Ana di deskripsi teman-teman. Nah, langsung saja kita ke dalam dulu sebelum menanyakan unit yang ada di cabang yang turun apa saja. Mari kita lihat stok di sini terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita seperti biasa masih ada di dealer Surya Utama Perkasa Ketanggungan, salah satu dealer yang paling besar sih sebenarnya kalau di kecamatan Ketanggungan ya teman-teman. Jadi di kecamatan Ketanggungan sini dealer yang paling besar ya di sini nih teman-teman. Ya meskipun memang belum dealer wing ataupun big wing ya. Nah, mari kita lihat saja untuk unit yang turun hari ini. Sudah diturunkan semuanya soalnya teman-teman. Oke, langsung saja kita lihat. Wah, di sini ada banyak ya informasinya. Tadi saya tanya sama Kang Albar di bagian VDI, ada 10 unit yang turun di hari ini teman-teman. Termasuk ada CBR 150R. Nah, CBR 150R ini kebetulan sekali orangnya pesennya lewat Kang Mas Bro ini. Nah, ngindennya kapan dan berapa hari? Ini inden sih kalau pas ngirim datanya sebelum kesini ya. Ini saya lihat pas ngirim data lewat WhatsApp-nya ya teman-teman. Nah, ini juga orangnya mau kesini nih, baru saja tak buka. Oke, orangnya mau kesini mau lihat unitnya dulu dan dikirimnya nanti, mau dititipin di sini dulu teman-teman. Oke, kita lihat tanggal, dari tanggal 17 September teman-teman. Kemudian kemarin-kemarin ke dealer ke sini untuk melakukan nitip uang inden tanggal berapa ini, 21 September. Nah, pas 21 September itu hari ini, hari berapa, hari apa, tanggal 24 ya, berapa hari ya, nggak sampai lama ya, nggak sampai setengah bulanan ini teman-teman, mungkin kayaknya satu mingguan udah turun. Karena kebetulan sekali mungkin di stok main dealer di Astra Motor Gajah Mada Semarang stoknya ada, jadi cepet datangnya. Kemudian nggak ada yang antri teman-teman, nggak ada antriannya, artinya belum ada orang yang nginden warna ini. Ini harga saat ini Rp37.080.000 dan merupakan pilihan Victory Black Red ya. Ini namanya yang Victory Black Red teman-teman. Nah, itu ya, ini non ABS, bukan yang ABS. Oke, selanjutnya di sini ada 3 Scoopy yang turun. Kemudian untuk Scoopy ini semuanya tipenya tipe keyless yang harganya sama, yaitu Rp23.040.000, dimana stylish red ini baru kelihatan lagi teman-teman. Untuk stylish rednya dari kemarin jarang sekali terlihat, tapi ini sudah terlihat lagi teman-teman. Nah, stylish brown dari kemarin sudah ada, prestige putih juga dari kemarin alhamdulillah turun. Ini sudah 4 unit. Kemudian di sini ini dari kemarinnya lagi nih, bukan kiriman hari ini ya, lumayan, tapi ini belum dilakukan pengiriman teman-teman. Ini yang harganya Rp19.455.000 teman-teman. Kemudian ada Beat
CBS ini baru turun juga. Ini yang baru turun berarti di sini ada 1 2 3 4 5. Nah, ini bit CBS yang harganya Rp18.795.000. Yang masih free ada nih CBX ya, teman-teman. Nah, ini dia CBX. Mari kita lihat ke belakang, menengok Kang Albar di bagian perakitan, penyetelan apa saja yang di sana. Tentunya ini ada lumayan banyak juga di sini ya. Tuh. Nah, oke, langsung saja kita ke belakang, teman-teman. Oke, ini sudah bersama Kang Albar bagian DDN-nya, teman-teman. Nah, ini unitnya baru turun semuanya, Kang. Baru turun. Baru saja turun. Saya telat ya. Telat, Kang. Oh, telat. Berangkatnya telat. Turu bae. Wis tangi, tangine esuk semua turu maning. Oh iya, tetep bae. Ya, turun berapa unit, Kang? 10, Kang. 10. Apa saja, Kang? ADV-nya 1, PCX 1, 2, Vario 160, 1, 3, Scoopy 2 apa 3 itu ada 3 di depan. 2, oh 2, berarti 5. Oh, yang presis itemnya turun kemarin ya, belum dikirim ya. Iya, terus bitnya ada 4 ya. Ada 4, berarti 9, satunya lagi apa? Oh, CBR ya? CBR. Oh iya, betul teman-teman. Oke, berarti ada 10 unit yang turun dan ini siap dilakukan penyetelan ya, Kang? Iya, Kang. Siap dikirim. Ini sudah nyetel satu, Kang, Vario. Oke, suun Kang Albar, iya, informasi ini. Oke, ini dia teman-teman yang sudah dilakukan penyetelan, ada Vario 160 tipe ABS yang active black yang harganya ini 29.930, teman-teman. Kemudian ada lagi nih Vario 160 CBS Black yang harganya Rp26.870.000. Ini siap dilakukan penyetelan. Kalau ini sudah, kalau ini mau dilakukan penyetelan sama Kang Albar. Nah, ini ada lagi PCX Grey. Ini PCX Grey turun juga, teman-teman. Ini baru saja turun, harganya Rp32.180.000. Kemudian di sini ada bit CBS, bit delak warna hitam ya, bit delak warna hitam. Ada ini satu yang harganya Rp19.555.000. Kemudian di belakang tuh ada satu lagi. Nah, tuh ada satu, belakangnya satu, oh, tiga unit ya bit delaknya. Dan ini ADV-nya juga turun ini, teman-teman. ADV CBS warna merah, merahnya merah glossy. Untuk harga di area kami di Ketangguhan Brebes Jawa Tengah, harga ADV 160 CBS yang merah ataupun warna lainnya, ini yang warna glossy ya, teman-teman. Ini harganya saya lihat masih pengecekan. Oke, ini kita cek dulu. Gak hafal soalnya, biar tepat ya, biar harganya itu tidak salah, teman-teman, cara menginformasikannya jadi tidak salah. Masih mending sabar. Aduh, ini gimana ini. Oke, sudah nih press listnya, teman-teman. ADV 160 CBS MA0 Rp35.780.000. Oke, bentar, Kang, ini nanti kita lanjut. Oke, sekarang saya akan informasikan di beberapa cabang lain untuk unit yang datang hari ini, apakah ada Vario 125. Ini tadi saya minta datanya di cabang Tegal ini, teman-teman. Cabang Tegal ada Mbak Eni di sana. Untuk pengiriman tanggal 23 September ada Scoopy Sporty, Scoopy Fashion, Scoopy Stylish Brown, Vario 160 ada 2 CBS dan ABS, APCX. Nah, semuanya PCX 160 CBS. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ada 6. Semuanya sudah ada yang punya. Enggak ada Vario 125, Kang. Untuk di Bumiayu ada bit CBS hitam, bit delak hitam, Scoopy Prestige putih, Vario 160 CBS, Vario 160 ABS, PCX 160 CBS. Enggak ada Vario 125 juga. Kemudian di Wahana atau Pati ya, Juana Pati, ini ada PCX 160, PCX 160, Vario 160, Scoopy Stylish, Scoopy Prestige, bit delak. Enggak ada Vario 125 juga.
Kemudian di Brebes Limbangan. Nah, di Brebes Limbangan di sana ada Mas Nizam. Ini ada bit CBS hitam, bit CBS merah hitam, bit delak hitam, ada 2 unit Scoopy Stylus Brown 2 unit, Vario 160. Jadi enggak ada lagi Vario 125-nya juga. Kemudian ada stok di dealer kami tadi pagi sudah diinformasikan ya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi hari ini enggak ada Vario 125 juga di beberapa cabang di Super Honda Ketanggungan. Artinya memang Vario 125 itu sendiri penghabisan. Dan ini sudah siap dilakukan pengiriman, sudah dilakukan penyetelan ini. Kita cek aja coba. Coba. Oh, itu nyala ya. Sudah nyala. Oh. Oke, kita coba PCX-nya. Nyala juga. Nah, nyala tuh. Oke, Vario-nya, Vario. Coba. Nyala juga. Kemudian Vario lagi, yang ini CBS, yang ini ABS ini. Nyala juga, Kang. Oke, dan yang lagi dalam proses ini ada Scoopy Stylus Brown proses penyetelan, ada Scoopy Stylus Red ini yang siap dilakukan penyetelan juga. Oh, ini ADV-nya apakah ini sudah nyala juga? ADV-nya kecek. Oh, ADV-nya juga sudah nyala, teman-teman. Luar biasa ya. Oke, ini yang bit delak warna hitam satu belum, yang satunya sepertinya sudah. Ini teman-teman. Nah, nih. Oh, sudah tuh. Sudah siap dilakukan pengiriman, habis lagi di siang hari ini yang baru saja turun tentunya. Oke, itu saja untuk informasi kali ini mengenai unit yang datang. Tidak ada Vario 125 di beberapa dealer di Super Honda Ketanggungan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan nantikan launching produk terbaru tanggal 26 September 2022. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manggendos.